Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala langgar, musholat, alhamdulillah, bagus.
makmur dengan jamaahnya. Apalagi kayak Masjid Agung Al-Mukarram Amanah, ya Allah, alhamdulillah. Terkadang sampai kesalahan luar malam lama itu bagi Samsul Broto penyerahan orang bagi kamar saya itu Masjid Agung Al-Mukarram orang sudah kamat hanya datang apa sahaja yang di luar dulu di lantai di luar itu mana di tanah kan ada waktu itu di atas ya, alhamdulillah tahun dulu kan ada itu alhamdulillah tahun ini untuk pemberian jadi ada nama lihat orang di luar ada nama ini ada nama ini jadi alhamdulillah itu pertanda ada lebih baik ada meningkatnya syiar Ramadan di tahun ini tempat-tempat ibadah dimakmurkan lebih kita lihat daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, kebanggaan ini kenapa tersimpan dalam perasaan kita? Sebab tidak lain promotor keimanan atau putri keimanan itu bisa kita lihat dari tempat-tempat ibadah. Karena di dunia ini ujar orang bijak itu ada dua putri, ada dua cerminan, ada namanya cermin ekonomi dan ada cermin keimanan. Kalau cermin ekonomi itu bisa kita lihat dari pasar, di mana kampung ada di sana pasar, pasar itu cukup makmur, pengunjungnya banyak, pedagangnya banyak. Nampak dagang banyak, mulihkan umat di sana. Itu pertanda ekonomi masyarakat sekitar bagus, makmur. Biar kita kadang mengadakan sirsos ekonomi normal-normal. Dari cerminan pasar itu kita sudah tahu tentang perekonomian di masyarakat sekitar. Bagus. Dan tapi bila pasar itu yang biasa kita lawas bersosok, ada di luar. Mulanya pinalannya begitu beres membuka perantauan, itu pertanda ekonomi masyarakat setempat tidak baik, tidak makmur. Nah, tempat ibadah, masjid, langgar, musola, ini adalah trik dari keimanan. Apabila masjid itu makmur dengan jamaahnya, langgar, musola bagus dengan jamaahnya, makmur dengan jamaahnya, itu pertanda keimanan masyarakat setempat bagus, mantap keimanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, karena yang namanya masjid ini terkadang sebagian orang cuma berpikir untuk membangun, tapi ia tidak memikirkan bagaimana cara pemakmuran masjid itu supaya benar-benar menggunakan manfaat yang banyak bagi kehidupan umat ini. Nah, terkadang berubah untuk membangun, tapi begitu masjidnya selesai, diperindah masjidnya, tapi manusia ini juga semakin indah berangkat ke masjid. Nah, ini orang kalau bisa membayangkan. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Cuma mudah-mudahan yang terjadi di masyarakat kita. Artinya bukan saja kita dituntut untuk membangunnya, tapi juga dituntut untuk memikirkan bagaimana kita memakmurkan masjid tempat ibadah yang telah kita bangun, telah kita bina. Nah, kalau kita selalu berusaha memikirkan keadaan masjid supaya masjid itu bagus, makmur, orang yang memikirkan tentang kepentingan tempat masjid adalah termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan dari Allah. Karena masjid tempat ibadah adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Khairul makan di dunia masjidwa. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid-masjid. Yang mau selalu berpikiran terhadap keindahan kemakmuran masjid itu juga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah.
man aman billah wal yaumil akhir. Orang yang mau berusaha memakmurkan meskipun pertanda orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Dalam hadis Rasul disebutkan lagi, saking mulianya masjid sehingga orang yang mau berpikiran untuk kepentingan kemakmuran masjid, keindahan masjid, termasuk orang yang mendapat kemuliaan dari Allah di alam mahsyar nanti, hari yang begitu sangat panas, ada 7 golongan orang yang mendapatkan tawaran langsung dari Allah. 7 golongan orang yang ditawari langsung dari rahmat Allah. Salah satu di antara yang 7 ini adalah rajulun qalbuhu allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya ini selalu rindu, selalu tertawar dengan masjid. Selalu rindu dengan masjid. Pikiran selalu dicurahkan untuk kepentingan-kepentingan masjid, bagaimana supaya makmur, bagaimana supaya indah, supaya bagus, supaya orang betah ada di dalam. Ada di panitia masjid, pengurus-pengurus masjid, insya Allah akan mendapat kemuliaan dari Allah dunia sampai akhirat insya Allah. Saat kita ikhlaskan apa yang kita usahakan. Di sini kita alhamdulillah ada Pak Saiful dalam keadaan sehat walafiat beliau alhamdulillah. Sampai saat ini masih aktif untuk menunggu waktu jadi pengurus masjid yang kita tempati dan banyak porsi dan sehat walafiat. Nah ini saking mulianya orang-orang yang mau berusaha untuk memakmurkan masjid. Bukan saja pertanda yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, malah diberikan Allah satu keistimewaan di alam mahsyar nanti mendapat kenaungan langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena masjid adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Banyak keistimewaan-keistimewaan masjid dibanding tempat-tempat yang lain. Ya, walaupun di dunia ini kan tempat yang paling istimewa untuk beribadah itu memang tidak. Itu tempat yang paling istimewa untuk orang beribadah memang tidak di dunia ini. Yang pertama Masjidil Haram. Satu kali orang sholat di Masjidil Haram itu nilainya bagaikan 100.000 kali di tempat lain. Yang kedua Masjid Nabawi Madinah. Wabillah di sana satu kali berbanding 10.000 kali di tempat lain. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa yang saat ini dalam keadaan yang tidak tenang, dalam keadaan mengkhawatirkan, menyedihkan kita lihat. Ya kita doakan Tuhan saudara-saudara muslim kita di sana selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat pertolongan dari Allah untuk menghadapi keadaan yang sangat kalut seperti ini. Di sana ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang juga cukup dimuliakan. Beribadah di sana mendapat nilai yang berlipat ganda juga istimewa daripada tempat-tempat yang lain. Jadi Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Madinah, Masjid Al-Aqsa, tiga ini ada tempat yang paling istimewa. Nah di tempat-tempat lain termasuk di tempat kita, masjid juga termasuk tempat yang mulia. Tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang istimewa. Salah satu keistimewaan kemuliaan masjid, kita duduk di masjid hanya bertahan di masjid bagian, ada pembagian apa-apa. Cuma hanya niat kita untuk etikat, terkadang sambil berbah bagian, makanya orang istirahat nanti. Tapi dengan niat etikat, kalau saja dia bertahan di masjid, mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kemuliaan. Orang yang berhadas besar diharapkan masuk masjid. Walaupun masjidnya ada sewaan kayak gini. Jadi bahasa aku mah ihanggalan masjidnya.
atapnya rumah daun lipah hanya berantai belum masih ada tanah sampai titik di awas kalau tikar tidak ketika rumah. Tapi di saat dilaksanakan sholat Jumat sudah disebut masjid, tempat yang semacam itu haram dimasuki oleh orang yang berhadas besar. Karena dia sudah mendapatkan keistimewaan kemuliaan pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masjidnya kami kering kayak ini. Orang yang mula-mula masuk masjid istimewa, ujar Rasulullah hormati masjid dengan sholat dua rakaat. Ya ada kalau kamu masjid pada tadi sholat kamu sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu masuk masjid, jangan langsung kamu duduk, sholat dulu kamu dua rakaat sebagai penghormatan terhadap masjid. Nah indahnya semacam itu. Betapa mulianya masjid. Nah, oleh sebab itu, orang yang mau berpikiran berusaha untuk memakmurkan masjid termasuk pikiran dan usaha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian para sahabat ini sahabat rahimahullah. Dalam silaturahim ini kami mengajak Bapak-bapak Ibu-ibu masyarakat yang ada di sini, mari kita makmurkan tempat-tempat ibadah, masjid-masjid langgar musala. Bukan saja di bulan Ramadan semacam ini. Di luar bulan Ramadan pun, mari kita makmurkan. Yang pertama, kita hidupkan sholat-sholat berjamaah. Hidupkan sholat berjamaah. Bukan saja maghrib isya, setiap waktu kita hidupkan sholat-sholat berjamaah. Karena apabila masyarakat ini mau memakmurkan masjid, mau menghidupkan sholat jamaah di dalamnya, masyarakat ini akan mendapat keberkahan dari Allah. Akan mendapat keberkahan dari Allah. Tapi apabila tempat ibadah ini tidak kita hiraukan, cuma bisa kita membangun, tapi sunyi dari jamaahnya, saya itu isinya berdua bisa datang. Bukan mengundang keberkahan. Ini bisa akan mengundang berkah dengan kita. Nah, oleh sebab itu mari kita berusaha untuk memakmurkan masjid. Satu, hidupkanlah salat-salat berjamaah. Di setiap waktu, masjid langgar sholat yang ada di lingkungan kita. Kenapa? Sebab sholat berjamaah ini bukan saja kita ingin mendapati nilai-nilai fadilah yang satu kali sholat berjamaah bagaikan 27, bukan itu aja. Tapi sholat jamaah ini akan bisa mengikat kebersamaan dan persatuan kita sesama umat ini. Sholat jamaah Allahu sholatlah kamu berjamaah, ujar Rasulullah. Dari sholat jamaah ini Allah akan menyatukan hati-hati kalian. Karena apabila hati ini disatukan oleh Allah, insya Allah kita akan damai, tenteram hidup kita, dapat barokah dari Allah. Karena hati disatukan, tidak ada cekcok apa saja. Searah satu jumat, Islam akan mendapat kewibawaan. Islam akan berpengaruh apabila sholat jamaah ini kita hidupkan, kita tegakkan di tengah masyarakat kita. Semakin besar berjamaah ini, nilai keutamaannya semakin banyak dan manfaat dari sholat jamaah ini semakin banyak dalam kehidupan kita sebagai umat ini. Makanya para sahabat-sahabat di zaman Bahari, di zaman para tabi'in, kurang-kurang tabi'in, sangat rangsang dengan salat jamaah. Rangsang banget mengejar kebaikan-kebaikan jamaah. Ada yang lantaran sibuk mengurus kabut di Madinah, kurma. Salat asar terlambat, kadang-kadang tak tiba, kadang terlambat, dan masbuk pun kadang cuma
memang para rokok sudah yang datang gara-gara rokok kabur tadi. Wah, penuh penyesalan, rasa kesalahan hati. Akhirnya karena kesalahan hati terlambat datang untuk mengikuti salat jemaah asal di Masjid Madinah. Kabur, hormat, namanya haram itu sudah memberiakan dia bisa datang. Dia mengganggu aku. Kan, itu rasanya orang yang ibadah. Mengejar nilai-nilai kebaikan yang ada pada sholat jamaah, sholat jamaah. Nah, tinjauan hukum di dalam sholat jamaah ini perlu kita tegakkan, kita hidupkan di tengah masyarakat kita. Karena para ulama di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan sholat jamaah itu fardhu ain bagi kaum laki-laki, fardhu ain. Cuma bagi laki-laki ya. Artinya dia kita sembahyang tapi di rumah berusaha ya, berdoa bagi laki-laki. Nah ini saking tingginya tuntutan penegakan salat jamaah. Ada lagi yang mengatakan bukan berdoa tapi salat jamaah itu syarat daripada keabsahan salat, syarat sah. Artinya dia sembahyang kita tapi salat ada sah. Ada lagi para ulama bapak datang masalahnya. Cuman di kalangan macam Syafi'i ada ulama yang mengatakan perlu dipayah semacam ini. Coba kebalikan hukum dari kalangan ulama-ulama macam Syafi'i kebalikan hukum yang paling tinggi hukum yang paling lemah misalnya. Bila kita sembahyang talakian tapi sholatan ada baca apa hukumnya makruh? Itu hukum yang paling ringan makruh. Lalu sebenarnya kami sholat karena kita berbakti. Ini atas majelis sapi. Nah, jadi mari kita hidupkan. Makanya di saat ini di masyarakat yang agak besar dibangun masjid. Di masyarakat yang hidupannya agak kecil dibangun di sana langgar. Di kantor-kantor instansi apapun dibangun pusat. Ini supaya apa? Supaya terlaksana sholat-sholat berjamaah di tempat itu. Sudah sampai waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, istirahat. Rapat tak istirahat, bisa pulahan ajar di Allahu Akbar, istirahat. Musananya ada di tempat. Nah, andai kata kita membiasakan semacam ini, masyarakat kita akan mendapat wabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mulai awal diwajibkan sholat lima waktu. Mulai beliau kerjakan sholat duhur, sholat pagi setelah malam hari yang terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Sampai akhir hidup beliau tidak pernah Rasulullah sholat pagi sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Oleh sebab itu, makanya ya Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan pekerjaan yang ringan tapi nilai dan manfaatnya sangat besar. Nilai pahalanya dan manfaatnya untuk kamu sangat besar. Pekerjaannya ringan. Apa itu ya Rasul? Ya sholat berjamaah. Ringankan satu jamaah. Ringan. Bagi makmum ringan. Kenapa ringan? Karena apa? Belum mudah Fatihah aja diperkatakan. Tapi bacaan dengan apa-apa. Kata pertama Fatihah, imam ini apa para pahala bacaannya. Makmum bisa diperkatakan beda-beda. Kata kedua kali itu dulu kan. Tapi nilai apa yang diperdapati imam itu yang diperdapati oleh makmum. Ringan pekerjaan. Tapi nilai di sisi Allah besar, manfaat untuk kehidupan umat ini juga besar dari sholat jamaah. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan sholat jamaah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang terkadang untuk memperhatikan juga berhati. Perlu kita perhatikan. Apa
pesan imam sebelum imam takbir terlihat berkadarkan pesan. Ini memang disuruh oleh Rasulullah. Apalagi kalau kita sholat di Masjid Al-Fatih, di Masjid Madinah, apa yang imam sebelum takbir terlihat? Ustaz, 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 biar masjid kita ratakan isi makusul. Nah itu maksudnya, ratakan isi yang kusul. Itu namanya Ustaz, 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 Allah Akbar. Bagi Imam Rasul itu kalau beliau sholat jamaah, beliau menghadap ke makmum. Bagaikan seorang pemimpin prajurit yang ingin maju ke peperangan. Beliau berkata dengan tegas, Ustaz, ratakan sepuluh. Nah, ini kenapa? Ya dalam tinjauan fikih, apabila saf yang di muka ini masih kosong, belum bangun, sudah dibikin saf kedua, itu fadilah yang 27 gugur jamaahnya walaupun sah, berikutan sah, tapi fadilah dari 27 derajat itu gugur, tidak kita dapat. Kan ini. Nah sehingga manfaat yang kita harapkan itu juga kurang. Belum pernah dulu membaca, cuma kada ingat lagi, belum pernah membaca itu. Ya, maksudnya kita apa ya? Kan masjid atau jamaah yang paling besar di dunia ini adalah Masjid Al-Haram. Sampai Ka'bah Baitullah. Ujarnya setiap jamaah yang dimanapun di dunia ini, itu akan melahirkan sebuah cahaya. Yang nanti cahaya itu menyatu dengan cahaya yang terpancar di Masjid Al-Haram. Apabila syarat-syarat kaidah yang kita tepati, cahaya ini muncul dari perasaan jamaah pancar cahaya. Cahaya itu akan menyatu bergabung dengan cahaya yang cepat dari jamaah yang paling banyak di Masjid Al-Haram, campur ke sana. Sehingga terpancar begitu cerah ke atas alam malaikat. Malaikat yang di atas berdoa sambil katakan, ya Allah, berikan rahmat engkau ya Allah kepada orang-orang yang menunjukkan cahaya ini. Berarti orang-orang salat berjamaah. Nah, tapi apabila kiat-kiatnya itu tadi? Apabila kita berjamaah, tapi kiat-kiatnya itu tanda-tanda tepat, cahaya itu pada nyantol ke sana. Pada nyantol, pada menyatu dengan cahaya yang ada di sana. Nah, misalnya kita sebenarnya, tapi saatnya kan bila berubah-ubah, dengan ligar, mata-mata masjidnya gagal, ini saat anak beli ligar. Misalnya, itu kan ada nyantol kan di cahaya, itu ada nyantol. Karena misalnya kita diisi sintar misalnya, kan sintar pakai baterai. Baterai itu pada tersambung, ada cagar muncul cahaya. Baterai itu pada tersambung, ada cagar muncul cahaya. Maka ada sesuatu mengatur rusak itu. Ya kasih rusak bisa. Ini udah kita sibuk kasih bodi. Menyambung, menyambung. Gak ada celah dan lubang. Sibuk kasih bodi menyambung. Ya ketat jalan baterai sintar itu supaya terhubung sama kita. Nah, sehingga lahir cahaya. Menyatu, menyambung dengan cahaya yang ada di Masjid Al-Haram. Bersifat terang ke atas, malaikat mendoakan. Semoga mereka rahmat. Orang yang berada dalam cahaya tersebut. Istau ratakan. Kenapa? Karena apabila saat ini berbiru-biru, jadi bahasa Allah semua yang kaya orang dipupuh. Kaya orang dipupuh. Ada kadar rata. Ini pertanda masyarakat itu kurang kupak. Kurang kupak. Umat itu kurang kupak. Diratakan semua. Marah kami kayak apa? Jadi bahasa kita kekuatan kan bumi. Nah, makanya kan kita garis di sini. Di garis itu adalah ayam kumit kita. Bukan waktu menjadi pilihan atau rantanya di sini. Kan garis ini adalah panjang dan yang depan. Cuma tumit ini supaya rata bahasa kumit itu pada garis ini. Nah, itu kerataan sah sebenarnya. Makanya kalau kita sholat di Mekah, di Masjid Al-Haram, di Madinah, ada dua di antara masak ini. Ya kalau takbir itu paling kiri paling kanan biasanya kita sudah bingung nah ini ada masuk ada takbir dari takbir daerah pasti ada masuk dari takbir pasti ada semua takbir orangnya semua takbir pasti ada yang bingung tuh kan ini memang sangat diajarkan oleh Rasulullah supaya pun
kita diratakan, jangan ada celah celah isi sampai siku ke siku ini jernak. Dan jarak sah dengan sah jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Atau dari sah pertama kata imamah jangan jauh, jangan jauh. Ya kalau dalam kitab itu ya sekitar 3 hasta, tapi hasta itu adalah hasta kita menghadap ini kan. Nah, hasta ukuran sederhana. Dari sah pertama dengan tempat berdiri imam jangan jauh, jangan jauh. Ada ukuran. Begitu juga sah pertama seperti. Nah itu perlu kita perhatikan di masjid, masjid, di langgar. Perhatikan sholat itu yang kosong mengisi baik-baik. Setelah pun sholat pertama baru kita berikan sholat yang kedua. Yang kedua itu tata tertib di dalam sholat berjamaah. Supaya pilihlah yang 27 tadi kan derajat yang kita dapati dan manfaat yang kita harapkan untuk umat itu juga kita dapati dari sholat berjamaah tersebut. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat ini saya para sekalian rahimahumullah, itu kami mengajak di mana masyarakat ada tempat ibadah, mari kita makmurkan dengan sholat-sholat berjamaah. Bukan saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita makmurkan dengan sholat berjamaah. Hidupkan sholat berjamaah di tengah-tengah masyarakat kita. Ajak anak-anak kita di rumah. Orang yang sudah lama ini, sudah berumur 10 tahun, 9 tahun, ajak supaya ikut ke masjid. Ajak supaya ikut ke langit. Supaya mereka terbiasa dengan tempat ibadah, tempat ibadah. Jangan langsung hanya ke langit. Jangan langsung hanya ke masjid. Nah, anak-anak kita akan diajak. Mari kita ajak anak-anak kita juga. Supaya mereka terbiasa memakmurkan tempat-tempat ibadah, tempat ibadah. Satu kebanggaan di masyarakat kita ada punya masjid, ada punya langgar, ada punya musala, ini satu kebanggaan. Nah, lalu setelah itu yang ada tengah masyarakat kita tempat ibadah itu, mari kita makmurkan bersama-sama, termakai hidupkan salat-salat berjamaah tengah-tengah masyarakat. Saat itu untuk berjamaah bagi kaum laki-laki utama. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita lihat di bulan Ramadan ini, tempat ibadah begitu makmur dengan jamaah. Mudah-mudahan ini bisa berkepanjangan, bisa berkesinambungan. Bukan saja di bulan Ramadan, tapi selamatkan pun mudah-mudahan semacam itu keadaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang menghormati, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan segala amal soleh dan ibadah yang mampu kita laksanakan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in inna ilaihi salat wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al dinana jaddan marhaman wa tabarrukan min ba'dihi tabarrukan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa tawfiqan wa hadan salihan. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أكرم